harganya 3.000 coy. Mau beli kaos dari gua apa jahitannya apa gimana saya heran. Jahitannya mas. Dung ding dung. Ya, ya. Ya. Ketemu lagi sama dia-dia lagi. Vlognya dia pokoknya penuh saya. Eh, selebornya baru loh dia. Oh, itu belakang satu lagi. Sekarang kita lagi ada di aula Taipei Main Station. Ya. Hari ini ada bazar. Oh. Ya, lihat nanti apa aja ada barang-barangnya ya. Oke? Okay? Kenapa pada minggir? Sentimen. Minuman mati apalah. Ini di sini ada sepatu merek Puma tuh. Banget ini diskon, keren banget ya. Ah, bikin ngiler. Tuh, ini asli Puma. Tuh. Ya. Semuanya satu brand ini. Oke, kita lagi jalan lagi keliling. Nah, ini sana makanan. Ini jaket baju musim dingin. Tuh, ada sampo juga. Jarang-jarang banget di sini ada bazar. Tuh, ini tas kulit. Tuh, harganya. Pengen sebenarnya, tapi mana orangnya bu? Sebenarnya lagi butuh tas loh. Duitnya yang nggak ada. Kamu butuh apa? Tas. Tas apa? Tas gendong. Buat apa? Gendong kamu. anak kecil, bye. Habisnya aku punya tas dua, dua-duanya udah rusak. Terus? Harusnya kan ada yang beliin gitu. Bentar lagi aku ulang tahun. Ya itu yang ulang tahun itu juga. Oh iya. Dia ulang tahun loh. Ulang tahun loh bulan harus, ini. Harusnya hari ini traktir dia ya. Super dry. Diskon 50%. Harganya 3.000 coy. Mau beli kaos. Mana kayak apa? Lihat tuh. Bahannya sih halus. Cuman yang saya bedain itu harganya 3.000 apa jahitannya apa gimana saya heran. Jahitannya mas. 3.000 NT loh. Juta, loh. Apa? Untung enggak 80 juta. Ini ada ventilasinya soalnya. Ah, iya benar. Celananya anti jamuran. anti kuku, ngawas. Anti berkeringat. Anti berkeringat di dalam. Soalnya ada ventilasinya. Pertanyaan nih. Itu harus campur. Karena ada kameramen hari ini, lumayan. Miring ya. Kameramen. Ayo, kita ke sana. Serasa ya, gue ini jadi Atta Halilintar. Kemana-mana ada yang beauty. Atta Halilintar ada berapa? Kameramennya 3. Waduh, pilih. Bodoh amat. Itu Maricis. Atta Halilintar itu pendek loh. Masa? Iya. Apa di kamera kayak tinggi? Atta Halilintar pendek kata tuh. Masa? Belum berapa gitu. Hah? Serius? Iya. Seriusan? Oh, kayaknya tinggi banget ya. Ayo, kesana, bagi. Ini tas gede, nyalot-nyalot, kan buru. Larang-larang gitu. Nih, lu sayang anak enggak, Dut? Dut, lu sayang anak enggak? Ya ampun, muka semua. Ini kaos aku. Kaki Mas Rian. Iya, kan bolong. Iya, kaos kaki gue kan bolong. Outlet. Out itu keluar, let itu ayo. Let's go. Ayo keluar. Ini ada bantal, Bang.
Oh, ini mah kotak sampah kan. Ini termasuk pula itu juga. Tadi sayang anak. Sayang anak. Saya ketingin anak. Aku mau dikui 130 man. Ini? Iya 130. Di sebelah kono. Ini mau di kurang. Kono iki lho. Iki letak. Kemurah letak. Iki lemurah. 150 ya? Ini mah buat aku juga bisa. Iya. Seriusan. Serius. Buat kamu bisa ya? Tapi harganya tadi. Kalau ini dua potong, diskonnya 130. Diskonnya doang 150. Kalau beli dua, kalau bisa tuh no diskon. Ah enggak jadi sayang anak deh. Sayang duit. Kurang. Itu namanya ada size tu. Itu size lah, size. Rongkong tenar. Bocah cilik regane 2000. Kene lho tuku anggon-anggon lho, pasar palem. 200. 100. 200 paling mahal. Sepatu 100. Ini nek aja selamat om-om. Sepatu om-om rata-rata 400. Rp100.000 50 malah. 60 ente ini. Paling mahal 499. Iya benar. Aku 390. Ini paling mahal nih. 200. Bodoh mama semua yuk. Ini bawa tanah ceket ente. Bawa tanah yuk. Iya, nyari-nyari yang murah. Udah cukup. Ambil jalan. Oke, guys. Ya itu dia teman-teman bazarnya di Taipei Aula Taipei Main Station. Jadi kalau kamu yang mau belanja di sekitar Taipei Main Station di sini, tapi jangan kaget harganya selangit. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya.